Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdatang kepada Nabi. Faqala, maka seketika beliau bersabda. Sayyidina Umar. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini lihat nih, adabnya orang Islam. "Walaupun Sayyidina Umar bin Khattab ini mertua Rasul, tapi beliau kalau jumpa Nabi enggak berani manggil ya Muhammad. Enggak berani, mat-mat, sini dulu mat, enggak berani. Lihat panggilannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Begitu, manggil pangkatnya, enggak manggil namanya ya Muhammad. Karena memanggil nama Nabi Muhammad langsung ya Muhammad, begitu haram hukumnya dalam Islam. Diharamkan oleh Allah dalam Quran, yaitu dalam surah An-Nur 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kau panggil Nabi itu seperti manggil kawanmu. Ya Muhammad, kemana Mat? Enggak boleh. Tapi ya Rasulullah. Ini Sayyidina Umar, mertua Rasul nih. Memanggil Nabi ya Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selalu sadaqta ya Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah. Benar engkau ya Rasulullah. Benar engkau ya Rasulullah. Kalau dipanggil, ya Abu Bakar, wahai bapak perawan, Abu Bakar Siddiq, dipanggil Nabi. Abu Bakar Siddiq langsung menjawab, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Jadi memang ini adab, ini perintah Quran, tidak boleh manggil Nabi namanya aja. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini seorang mertua Nabi, lihat cara beliau memanggil, faqala. Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukan wahai Muhammad, tidak berani dia. Apa katanya? Inni marartu bi akh. Inni marartu bi akhi liya min Quraizah. Sesungguhnya aku berpapasan. Ya, marartu itu melewati gitu. Lewat gitu ya. Kalau di dalam hadis lain ada itu. Idza marartum bi riyadil jannah farca'u. Kalau kamu melewati sebuah taman surga. Ya, kalau kamu melewati sebuah taman surga. Farca'u. Singgahlah kamu di taman surga itu, makan minumlah kamu sekenyang-kenyangnya di taman surga itu. Begitu maksudnya fartau. Kalau kamu lewat, ada taman surga kamu lewati, kamu papasi begitu, maka fartau, berhenti, singgah, makan minum sekenyang-kenyangnya, jangan dilewati aja segitu, nganggur-nganggurkan, berhenti. Maka qila, Rasulullah ditanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman surga apa sih ya Rasul? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, halaqah dzikir, yaitu halaqah dzikir. Jadi orang sedang kumpul bulat-bulat. Halaqah itu seperti cincin. Melingkar seperti cincin ini. Duduknya melingkar seperti cincin, itu halaqah. Kalau duduknya ngerompol, kumpul, seperti mendengarkan khutbah Jumat, si pembicara di depan, duduk berhadapan-hadapan dengan satu rombongan, itu namanya duduk ijtima. Ya, duduk ijtima. Kalau halaqah, itu duduknya melingkar. Kayak orang baca yasin-yasinan. Kayak kita bermusyawarah. Nah, kayak kita berzikir. Jadi zikir itu kalau melingkar disebut halaqah zikir. Kalau di luar negeri sana, orang-orang tarekat itu tasbihnya gede. Saya satu hari di Medan dulu waktu masih remaja. Ada orang pulang haji bawa tasbih besar sekali. Sampai 4 meter tasbihnya 100 butir. Besar-besar segini-segini. Saya tanya, ini tasbih apa? Tasbih jin, gitu, sambil ketawa. Saya bilang, wah besar nih, mahal nih. Ya mahal ini, gitu ya. Nah, ketika saya pergi ke sana dan kemudian saya mengaji di Mekah, ternyata itu tasbih dipakai oleh orang-orang tarekat untuk berzikir berjamaah. Jadi mereka misalnya 8 orang duduk melingkar, pegang tasbihnya itu yang besar tadi itu, jadi zikir misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, satu tasbihnya itu digeser semua. Jadi tasbih yang besar 4 meter bulat itu untuk 8 orang dalam satu halaqah. Itu yang disebut halaqah zikir. Jadi itu enggak bid'ah, itu ada hadisnya. Halaqah zikir itu adalah taman surga. Nah, itu duduk melingkar. Jadi di sini diceritakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hadis ini, inni marartu bi akhin liya min Quraizah. Sesungguhnya aku telah berpapasan ya tadi dengan seorang saudaraku dari Bani Quraizah. Lalu saudaraku di situ bukan saudara kandung, bukan saudara-saudara. Teman yang sudah kayak saudara. Karena Bani Quraizah itu kan Yahudi. Sedangkan Umar bin Khattab tadi saya katakan Bani Adi, orang Quraisy. Mana bisa bersaudara-saudara di situ.
Ya, saudara seperti sudah saudara karena saking akrabnya, begitu. Udah kayak saudara. Harus begitu artinya ini. Gak mungkin Umar bin Khattab keturunan Yahudi, gak mungkin. Ini kalau orang Syiah, ini hadis, wah jadi tuduhan. Lihat tuh, Umar bin Khattab tuh orang Yahudi. Kenapa? Karena itu dia bilang, bi akhin liya min Quraidah, ada saudaraku, Bani Quraidah, orang Yahudi. Ini bahaya ini, kalau membaca-membaca hadis, model-model Syiah ini. Jadi kita harus jelaskan di sini, ah, saudara bukan saudara kandung. Teman akrab yang sudah seperti saudara. Seperti ketika seorang sahabat naik haji bersama Rasul. Rasul kan naik haji cuma sekali. Nah, jadi waktu haji itu di ruang haji wada, haji perpisahan. Karena Nabi 83 hari kurang lebih setelah pulang haji itu Nabi wafat. Itulah haji pertama Rasulullah kerjakan dan satu-satunya haji yang terakhir. Sekali aja Nabi naik haji. Ketika Nabi naik haji, ada seorang sahabat dalam hadis Sahih Abu Dawud bertarbiyah, labbaik an syubrumah, labbaik Allahumma labbaik an syubrumah. Nabi panggil dia, mari sini. Man syubrumah, siapa syubrumah? Akhun liya. Ah, ini jawabnya, akhun liya. Itu syubrumah sahabatku, tapi sudah kayak saudara. Sama dengan ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, bahwa aku tadi berpapasan dengan seorang saudara dari Bani Quraidah. Tapi bukan saudara kandung. Sama kita sekarang kan gitu ya. Saudara-saudara sekalian. Bukan saudara kandung kita itu. Nah, saudara-saudaraku yang tinggal di Aceh. Bukan saudara kandung saya itu. Saudara-saudaraku yang di Papua. Bukan saudara-saudara kandungku itu. Saudara satu tanah air. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pun saudara satu tanah air ini. Sama-sama tinggal di Madinah sekarang. Waktu hadis ini bicara. Sedangkan Bani Quraidah itu adalah salah satu daripada orang Yahudi. Saya lanjutkan syarah hadis ini. Siapakah Bani Quraidah? Bani Quraidah itu adalah salah satu suku Yahudi yang telah berada di situ selama 2000 tahun. Sebelum Rasulullah SAW hadir ke Madinah. Kurang lebih 2000 tahun. Dari manakah datangnya Bani Quraidah? Bani Quraidah ini datangnya adalah dari naik hajinya Nabi Musa dengan sahabat-sahabat beliau yaitu Bani Israel. Murid-murid beliau dan suku-suku Bani Israel, 12 suku, naik haji. Jadi Rasulullah naik haji. Di dalam hadis Sahih Rasulullah mengatakan Gunung Uhud itu telah didaki oleh 70 Nabi. Gunung Uhud yang ada di Madinah. Satu hari kan Nabi naik Gunung Uhud. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman dan ada Sayyidina Ali. Rasulullah duduk situ. Aku mencintai Uhud, Uhud mencintai kita. Kemudian Rasulullah katakan Uhud ini salah satu gunung dari gunung-gunung di surga. Nanti kita akan jumpa dengan gunung ini di surga. Dan ada 70 nabi telah naik ke gunung ini. Dari 124 ribu nabi dan rasul, ada 70 nabi yang pernah naik ke gunung Uhud. Salah satu di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu naik haji bersama Bani Israel dari Palestina melewati Madinah, belum ada orang waktu itu Madinah, sampai ke Mekah. Pulangnya begitu juga. Jadi Nabi Musa itu naik haji. Makanya ketika perintah haji ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-6 Hijriah, diperintahkan kalau sholat kan waktu Isra dan Mi'raj, ya, sebelum Hijrah. Kalau puasa tahun kedua hijrah, ya, tahun ke-15 kenabian. Nah kalau haji itu tahun ke-6 setelah Nabi hijrah di Madinah turun ayat. Waktu itu asbabun nuzulnya, sebab turun ayat haji ini, orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi datang jumpa Rasul. Mereka mengatakan, ya Muhammad, nahnu muslimun. Wahai Muhammad Rasulullah, kami ini orang Islam. Sama dengan kamu juga. Nah orang Yahudi mengaku Islam. Nahnu muslimun, kami orang Islam. Nabi diam. Nabi tidak bilang tidak, kamu bukan orang Islam, enggak. Nabi bilang, oh iya kamu Islam, enggak juga. Nabi diam. Menyerahkan jawaban kepada Allah. Allah turunkan wahyu. Surah Al-Baqarah. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istatwa ilaihi sabila. Ada yang tahu ayat itu turun kecuali Nabi kan. Yahudi-Yahudi yang bilang kami orang Islam kan enggak tahu. Nabi dapat wahyu. Terus Nabi bacakan kepada Yahudi-Yahudi itu.
Kalian Islam? Iya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia, saya orang Islam dan kamu orang Yahudi ini semua Yahudi untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang punya kemampuan untuk pergi ke sana. Apa yang terjadi saat itu? Yahudi-Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi ini mengatakan, wah, kalau sholat kami sholat. Kalau puasa kami lebih banyak lagi, 40 hari. 40 malam, kamu cuma sebulan. Zakat kami juga zakat. 1/10 zakat kami dari harta kami. Tapi kalau haji, kami enggak ada haji. Bohong. Langsung disambung ayat ini Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir, siapa yang mengkafiri, yang telah kafir terhadap perintah Allah yaitu berhaji, maka orang itu dihitung kafir, ya. Wa man kafara, siapa yang kafir terhadap perintah haji ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dibandingkan seluruh alam semesta. Marah orang Yahudi ini semua. Dibilang kafir oleh Quran. Maka mereka pun pulang. Nah, ayat ini pernah saya bantahkan untuk mendiang Nur Kholis Majid. Dr. Nur Kholis Majid. Waktu itu saya masih tinggal di Medan. Nah, Dr. Nur Kholis Majid, tokoh liberal Indonesia yang membawa paham liberal dari Amerika ke Indonesia. Di sana namanya humanism, diambil dari Eropa, Eropa namanya rasionalism. Eropa mengambil dari Islam namanya Mu'tazilah. Dibawa oleh Nur Kholis Majid waktu mengambil doktor di Amerika, pulang ke sini namanya jaringan Islam liberal, Islam liberal. Maka dia mengatakan waktu itu dalam tulisannya, Yahudi itu adalah orang Islam. Karena ikut agama Nabi Ibrahim yang hanif. Saya membantah tulisan itu, saya katakan ucapan Anda persis ucapan pendeta-pendeta Yahudi yang menjumpai Nabi mengaku Islam. Sayang, ucapan Yahudi mengaku Islam dibantah Allah. Meskipun Nabi enggak membantah, Nabi diam, enggak bilang iya, enggak bilang enggak. Tapi Allah turunkan wahyu yaitu untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau memang Islam ayo haji, saya dan kamu manusia berhaji. Mereka bilang haji enggak ada. Padahal mereka itu tinggal di Madinah 2000 tahun sebelum Rasulullah, Bani Nadir dengan Bani Quraidah, karena pulang haji dengan Nabi Musa. Terus disambung Allah, wa man kafara, kafir ini. Barang siapa mengkafiri perintah haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi ucapan Yahudi ketika abad tahun ke-6 Hijriah itu pernah diulangi Nur Kholis Majid 1400 tahun kemudian. Hati-hati kita dengan ini. Dan ini asbabun nuzul ayat ini ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, imam besar kami bermadzhab Syafi'i saya, di dalam kitab Al-Umm halaman pertama bab haji. Jadi kalau kita buka kitab Al-Umm, kitab induknya Imam Syafi'i, tidak tebal, hanya sekitar 7000 halaman, itu ketemu bab haji, di situ sudah ada ayat ini, asbabun nuzul ayat ini. Dan ayat ini mengatakan mereka kafir karena menolak haji. Bukan hanya orang Yahudi, kita pun orang Islam kalau menolak haji kafir kita. Kalau menolak kesyariatan haji, misalnya begini, Din, naik haji kita. Kau kan orang kaya. Oh, sama saya haji enggak ada itu. Haji-hajian itu enggak ada. Itu tipu orang Arab. Karena di sana tidak ada pariwisata, mereka mewajibkan haji supaya kita datang keliling-keliling di Batu Hitam itu supaya mereka dapat duit karena menggalakkan pariwisata. Sebetulnya enggak ada itu. Ini kafir ini, kafir syar'i namanya, mengkafiri syariat Islam. Walaupun dia KTP-nya Islam, jangankan Yahudi. Tetapi kalau dia itu tidak haji karena malas atau karena pelit, nah dia enggak kafir. Ayo Pak Udin, kita naik haji, kau kan kaya. Dia bilang apa? Ah, saya itu mau naik haji, tapi sayang kali duitnya ya. 35 juta itu enggak. Kalau beli Ehad Susenia yang setengah pakai, bisa itu. Waduh, sayang sekali. Saya enggak mau dah. Nah, nanti aja dah. Nah, ini, itu fasik, durhaka. Kalau mati, pilih suruh pilih. Sudah ada kemampuan, malas naik haji, takut bangkrut, hilang duit, mati pilih dua, mati Yahudi atau mati Nasrani. Nah, fasik maksudnya, bukan jadi kafir. Tapi kalau tidak ada haji sama saya itu, nah itu kafir, kafir syar'i. Beda itu antara durhaka, haji sih wajib, tapi saya mau naik haji itu sayang duitnya. Itu fasik.
Tapi kalau enggak ada haji-hajian sama saya, itu kafir. Nah, pulang haji itulah 12 suku Bani Israel singgah di satu tempat yang subur, pertengahan antara Mekah Palestina, belum ada namanya. Nabi Musa tinggal situ, naik Gunung Uhud, berkemah beberapa hari, kemudian Nabi Musa berkhutbah. Saudara-saudara, saya tinggal di sini membawa kamu, karena saya berharap saya diangkat jadi Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, Nabi penutup. Tapi sayang doa saya gak diterima, ternyata Nabi penutup itu dari golongan Bani Ismail, namanya Muhammad Rasulullah SAW. Jadi saya minta, ayo kita pulang, bongkar kemah, kita lanjutkan perjalanan pulang ke Palestina. Nabi akhir zaman itu akan turun di sini, di tempat ini. Tapi saya tidak diterima jadi Nabi penutup. Maka dua suku Bani Israel yang dari 12 suku itu berdiri. Ya Rasul, Nabi Musa, izinkan kami tinggal di tempat ini dengan anak keluarga kami. Dua, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Maka saat itu Nabi Musa bertanya, untuk apa kamu tinggal sini? Oh, kami mau menunggu Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin itu, supaya kami bisa menjadi umatnya. Kata Nabi Musa, lama lagi, masih sekitar 2000-an tahun. Tidak apa, kalau kami enggak dapat ketemu Nabi itu, paling tidak anak cucu kami nanti bertemu dan menjadi pembela Nabi itu. Jadi pembela-pembela Nabi. Jadi pada kaum Ansor dia. Jadi kata Nabi Musa, ya kalau kamu mau tinggal, tinggallah. Maka tinggallah dua suku, Bani Nadir dengan Bani Quraizah ini yang diceritakan Sayyidina Umar. Tinggal situ, 2000 tahun. Maka tempat-tempat subur di kota itu sudah diambil Yahudi Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Mereka menyebut kota itu Yathrib. Diberi nama Yathrib. Tidak ada orang Arab di situ, Yahudi aja dua suku, Bani Nadir dengan Quraizah. Tapi kemudian, 1000 tahun kemudian setelah mereka, setelah Bani Nadir dengan Bani Quraizah ada di situ, bendungan Maghribi yang ada di Yaman jebol. Waktu itu orang Yaman berhasil membendung 7 gunung menjadi satu danau besar yang disebut Bendungan Maghribi. Mereka subur makmur, bisa piara, bisa tanam tin, tanam zaitun, tanam korma, tanam gandum, kaya raya. Sehingga negerinya itu kaya, mereka soleh-soleh, taat pada Allah. Sehingga di Quran disebut baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Negeri yang baik, adil, makmur, di bawah lindungan Allah. Tapi kemudian mereka murtad setelah 1000 tahun itu, mereka menyembah matahari. Allah cabut nikmat. Dicabut nikmat, itu bendungan jebol, mereka miskin, melarat, kandus. Dua suku, saya sebut dua suku, orang Arab Yaman pergi meninggalkan kampung halamannya, bawa keluarganya, mencari tanah baru untuk kehidupan yang lebih baik. Hijrah. Ketemulah Yathrib, yang kemudian menjadi Madinah itu Yathrib. Ada dua suku, Yahudi, Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Mereka tinggal situ, tinggal di tempat-tempat yang tidak subur. Karena wilayah subur sudah diambil Bani Nadir dengan Bani Quraidah untuk tanam korma, tanam anggur, dan sebagainya. Mereka tinggal situ. Nah, oleh orang Yahudi diadu domba. Sukunya namanya Aus dengan Khadraj. Itu orang Yaman. Datang 1000 tahun setelah Bani Nadir dengan Bani Quraidah ke Madinah. Namanya Yathrib, waktu itu belum Madinah. Diadu domba selama 1000 tahun, perang terus. Divide et impera, katanya itu. Jadi, kadang-kadang Bani Nadir dengan Quraidah bersatu, damai, perang lawan Yahudi. Kadang-kadang Nadir dan Quraidah itu Yahudi bersatu melawan Bani Aus dengan Quraidah, Aus dengan Khadraj. Kadang-kadang Aus dengan Khadraj perang terus-terusan. Kadang-kadang mereka damai melawan orang Yahudi. Kalau melawan Yahudi Aus dengan Khadraj, itu Bani Nadir dengan Bani Quraidah berdoa, ya Allah menangkan kami terhadap orang-orang kafir dalam perang ini dengan keberkatan Nabi akhir zaman, bibarokati khatamin nabiyyin, dengan berkat Nabi akhir zaman. Jadi Aus dengan Khadraj itu udah dengar, kalau perang sama kita kok Yahudi minta keberkatan bertawasul dengan Nabi akhir zaman. Nabi siapa? Nabi akhir zaman itu pas nanti damai-damai ditanya, siapa Nabi akhir zaman? Muhammad. Kapan datangnya? Oh, dari zaman Nabi Musa 2000 tahun kami tunggu, tapi sebentar lagi akan datang. Ya sebentar lagi, sebentar laginya masih 1000 tahun. Sampai satu hari Nabi Muhammad datang ke situ. Hijrah, digantilah kota Yathrib menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya Bani Aus dengan Bani Khadraj itu masuk Islam. Digelari kaum Ansor. Sedangkan Yahudi hanya 10 orang.
kurang lebih ya pendetanya yang mau masuk Islam, yaitu salah satunya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, makanya banyak merawikan hadis beliau pendeta, dengan satu lagi pendeta yang terkenal juga yang selalu meriwayatkan hadis juga dengan Abdullah bin Salam. Ya. Saya lupa nama, biasa saya ingat sekali, Masya Allah, lagi puasa. Jadi dua orang itu saja yang terkenal, jadi ada 10. Yang lain gak mau, ketika diajak Islam sama Nabi, mereka sudah nunggu Nabi akhir zaman, kata Nabi, sayalah, ini Rasulullah ilaikum, akulah Rasul untuk kamu itu. Mereka katakan, falamma ja'ahum bil bayyinat, qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi yang sudah ditunggu 200 tahun itu datang, mereka katakan, ini adalah sihir yang nyata. Padahal sudah bawa jelas-jelas bawa Al-Quran. Nah, maka mereka tidak dapat hidayah. Termasuk Bani Quraidah ini. Mereka punya kitab, namanya kitab Taurat. Fakataba liya jawami'a minat Taurah. Kata Sayyidina Umar, kawanku tadi, yaitu orang Bani Quraidah, orang Yahudi itu, menuliskan sekumpulan ayat-ayat Taurat untukku. Umar bin Khattab bisa baca tulis, walaupun orang Mekah rata-rata buta huruf. Telah dituliskan beberapa ayat ya, daripada kumpulan daripada ayat-ayat Taurat kepadaku. Ala a'riduha alaika. Bolehkah aku perlihatkan kepadamu, wahai Nabi? Masya Allah. Qala, berkata Abdullah bin Sabit, saksi kejadian ini, radhiyallahu anhu, fataghayyara wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berubah. Taghayyar, berubah wajah Rasulullah. Enggak senang Rasul. Merah wajah Nabi. Masya Allah. Memang kalau Nabi marah, Nabi mulutnya enggak maki-maki, enggak gitu, tangan mukul-mukul enggak. Tapi wajah Nabi berubah. Enggak senang, enggak enak gitu. Qala Abdullah, maka kemudian Sayyidina Abdullah bin Sabit berkata, fakultulahu, aku berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ala taro ma biwajihi Rasulillah SAW, apa kamu gak lihat perubahan wajah Rasul waktu kau menawarkan, wahai Sayyidina Umar, akan membacakan dan menunjukkan kumpulan ayat-ayat Taurat yang ditulis oleh kawanmu dari Bani Quraidah itu. Kau enggak lihat perubahan wajah Rasul? Nah, begitu kata Sayyidina Abdullah bin Sabit radhiyallahu anhu. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, radina billahi rabbah. Ya Allah. Kami telah ridha, Tuhan kami adalah Allah. Wabil Islami dina, dan kami ridho Islam menjadi agama kami. Wabi Muhammadin rasulan, dan kami ridho Nabi Muhammad adalah rasul kami. Itu ucapan raditu billah. Kita sering suruh baca juga itu, raditu billahi rabba wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya waktu SD di Muhammadiyah, setiap masuk kelas langsung itu, masuk kelas duduk, guru masuk langsung bersiap, saya ketua kelas tuh siap, langsung duduk bersiap di bangku, terus baca raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzukni fahma amin ya rabbal alamin. Itu kami baca setiap masuk kelas. Rupanya ini diucapkan oleh Sayyidina Umar. Kami ridho, kami telah ridho Allah menjadi Tuhan kami, dan kami telah ridho Islam menjadi agama kami, dan kami telah ridho Nabi Muhammad menjadi rasul. Qala, Rasulullah bersabda. Oh bukan, qala, berkatalah Abdullah bin Sabit radhiyallahu anhu. Fasurriya anin Nabi SAW. Berseri-serilah wajah Nabi, berubah wajah Nabi menjadi senang. Ya. Hilang marahnya. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang menguasai jiwaku. Nah, ini enggak boleh diterjemahkan demi Allah yang menggenggam nyawaku dengan tangannya. Nah, jangan bilang Allah punya tangan, jangan. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak semisal dengan siapapun, dengan apapun. Kalau punya tangan berarti semisal dengan saya punya tangan. Jadi diartikan apa ini biadihi ini? Kuasanya.
Demi Allah yang menggenggam nyawaku dalam kuasanya. Begitu. Ya. Karena kan tangan itu diartikan kuasa. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, wajiblah dia menukar dengan kekuasaannya atau dengan tangannya. Itu maksudnya dengan kekuasaan. Tidak mungkin dengan tangan didatengin satu-satu. Misalnya di Indonesia ada pabrik minuman keras ilegal. Di mana? Di Jakarta. Nah, Anies nggak perlu datangi. Gubernur Jakarta Anies, ya ini gubernur yang simpati orangnya, betul-betul pintar, doktor, baca Qur'annya fasih, jadi imam bagus, kerjanya lihai, cergas, cerdas. Dia cukup tulis saja surat perintah. Mulai tanggal ini, hari ini, tutup pabrikmu. Kalau tidak, kami akan datangkan polisi, kamu akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanda tangan Anies, DKI Jakarta. Itu dengan tangan, tapi maksudnya dengan kekuasaan. Seperti Alexis, itu hotel yang kecil tapi bisa menghasilkan 30 miliar setahun. Geger itu. Katanya ada pelacuran di sana, wallah alam. Itu cukup dengan sebuah selembar surat dari Anies, izinnya habis, nggak diperpanjang, habis tutup sampai sekarang. Nah, gelap, gulita. Itu dengan tangan. Iya, bukan dengan tangan tuh maksudnya bukan Aniesnya langsung datang ke Alexis, gembok pintu Alexis. Tapi dengan kekuasaannya. Nah, begitu. Jadi di sini pun begitu. Walladzi nafsi biadih. Demi Allah yang menggenggam nyawaku dalam kuasanya. Begitu ya, bukan dalam tangannya. Lau asbaha fikum Musa, thumma taba'tumuhu, fataraktumuni, fadolaltum. Nah, seandainya Nabi Musa hadir tengah-tengah kamu, lalu kamu mengikuti Nabi Musa. Ya. Ittaba'tumuhu, kamu ikuti Nabi Musa. Fataraktumuni dan kamu tinggalkan aku, Rasulullah Muhammad SAW. Ladalaltum, maka pasti kamu akan sesat. Innakum hazzi minal umam. Wa ana hazzukum minan nabiyyin. Katanya sesungguhnya kamu itu umat bagian aku. Sedangkan aku adalah nabi bagian kamu. Jadi tidak bisa dipisahkan umat akhir zaman ini dengan Rasulullah SAW. Jangan seperti kata mendiang Nur Khalis Majid. Yahudi pun Islam. Tidak. Yang percaya sama nabi Islam. Yang enggak percaya pada nabi kafir. Fakot kafaro telah kafir. Yang menolak syariat haji kafir. Itu harus jelas. Kafir itu tidak menghina. Yaitu kan asal katanya kafaro yakfuru kufron. Itu tidak menghina, menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya. Tutupnya hatinya. Itu bahasa Inggrisnya itu cover. Covering, covered, covered. Menutup. Menutup meja dengan taplak meja, itu cover. Ya, kafaro yak furu kufron. Orangnya kafir. Siapa yang nutup taplak meja tadi di sini? Siapa yang memasang taplak meja ini? Kafir dia. Ah, jadi enggak ada penghinaan. Justru lebih menghina non-muslim. Muslim itu asal kata selama yuslimu islaman. Selamat atau menyerah diri dengan Allah, orang yang selamat. Muslim, orang yang selamat. Non-muslim, orang yang celaka, orang yang tidak selamat. Mau dibilang, wahai saudara-saudara non-muslim. Wahai saudara-saudara yang tidak selamat, celaka semua. Nah, lebih bagus dibilang, wahai saudara-saudara yang kafir. Ya ayuhal kafirun. Orang yang menutup hati dari Allah dan Rasulnya. Harusnya lebih halus. Tapi entah kenapa ini sekarang disetel sedemikian rupa. Sehingga kalau bilang kafir, seolah-olah menghina orang selain Islam. Tidak ada penghinaan di situ. Menutup hati dari Allah dan Rasul disebut kafir. Kafaro yakfuru kufron, orangnya kafir. Nah, ini yang perlu ditangani, ini dipahami. Nah, saudara-saudara, inilah hadis yang saya baca. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini ada manfaatnya. Dan semoga kita semua selain menyelesaikan puasa Ramadan ini, dititip, dipilih Allah lah dengan taufiknya. Kita bisa berhaji ke Baitullah, semuanya yang mendengarkan acara ini pada hari ini. Dan kita bisa tawaf, mencium Hajar Aswad, menumpahkan air mata kita di dua kota suci, yaitu di Mekah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah menjadi saksi akan tangisan kita mengagungkan Allah dan mengagungkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya kembalikan kepada Nanda.